Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ganti ban, ganti ban, ganti ban pemirsa. Honda Green IRC tulisannya biru ya. Ring 17, ring 17 255 225 17 salur pemirsa, demi ya salur. Di nomor nak pemirsa. Tak buka sidik ini semua tak ngori. Oh ya. Ayo ganti ban rai. Tapi jero ini kok ya renek. Delok kilo ngluwon tok ngono. Kan jero ini ora nek wakune. Soalnya bocor terakhir kayak bolak-balik pemirsa, mereknya Inno IRC, waduh IRC ini yang mereknya Titanic, ini waduh IRC. Ban dalamnya pakai Aspira tadi lumayan, ini tinggi tali ini ya. Saya tak gini dengan nanti ban minta jajan. Mang hargane pro, hargane yuh mbuh ya kene apa ya ning ning baik daerah Cepu sekitarnya Bojonegoro Padangan khususnya, terus daerah Wadu baru sampai tekan Om ya. Dilek ban yang paling murah ning ndi ning dalan Miring. Yo mbuh ya percaya gak. Nek apa apa emang untuk murah ter awet. Di bengkel sing pernah toko ning piye lho Mas Hari apa sapa kene lali aku jenenge. Yo Mas Hari lho. Seru lah dilek nih. Ali aku masih jenenge. So dia mas wis dikai korting ya. Atau seket plus dalam luar satu set. Dalamnya pakai Aspira, yang luarnya pakai IRC. IRC. Oh no, selanjutnya aku merasa jelas kimang gajian tuh. Ya wis akhirnya tak tokok nih sing sesuai kebutuhan sing urgent itu ya koyo ban ini pirang-pirang dino nggih motor Scoopy kayak misalnya aku. Itu dari tahun ini sekarang dia kayak motor Scoopy karena motor RS King ya podo aja sih li. Ya aku ngendo RS King baru spoga ya gak cuma memang oli tok yang tambah. Nah, kalau podo-podo motor cowok bahkan sama Tigers yang CC nya 200 sama RS King yang CC nya 135 malah di bawah 135 134 kalau tidak salah aslinya silinder ya ya podo-podo aja gitu. Di sini mah di Tiger paceke yo embo sih nek paceke rong ngerti aku. Soale kemarin dapat RSK iki stnk-ne gak ada, dihilangkan sama petugas yang dulu. Bukan dihilangkan yo, enggak sengaja kok nek dihilangkan iki digua ngono iki dihilangkan. Terus nilai stnk-ne kene yo gak ngerti akhirnya paceke piro. Terus kencana tanggal 26 nilai kok pas yo pas acara agenda evaluasi kinerja ya asine yo ambek pariwisata juga acarane KAI pemirsa. Jadi undangan evaluasi rapat sekalian pariwisata tipis-tipis ngono daerah Semarang. Jelah memang piye yo jelah wingi memang tanggal 26 waktunya ngambil ambil STNK BPKB bukan STNK cabut berkas-berkas satu bendelnya dari Jogja untuk dimasukkan ke tempat saya alias Bojonegoro. Wong kok tak sepele ya, pemirsa. Maksudnya engko prosesnya kok piye nek tip-tip piye terus mari ngono. Piro ongkose tanpa bensin ya, tanpa bensin keluar lain-lain. Kau kemarin cek fisik nih tanpa bensin aku Bojonegoro gratis pemirsa. Nah ceritanya Bojonegoro gratis, terus lebar Bojonegoro gratis, tak kau nih Jogja bayar 150 untuk biaya cabut berkasnya kalau nggak salah kemarin. Sama fotokopi sekitar habis 20 ribuan, tidak sampai boy. 16 sampai 18 ribuan kalau nggak salah. Nah itu berarti 150 tambah 18 sekitar 170. Nah mana ya harus 170 belum bensin ongkosnya sendiri yo. Soalnya ya kenapa kita nanti yo kita harus sendiri aja. Tapi monggo dengan mungkin pemirsa dari pemirsa yang ingin ingin berkenan saya bantu tolong berjasa lah tipis-tipis monggo. Nanti tak bantu mungkin dari Bojonegoro
Mas minta tolong jabutkan berkas dari Bojonegoro. Oke, kirim aja ini alamatku pemirsa dengan komen, nanti tak kasih nomor WA saya. Nanti tak bantu cabut berkas kak. Oke. Nah ya pemirsa ya, nanti tak gampang. Kirim JNT sekarang bisa, kontor pos yo iso, terus kirim open ayo. Sing cepet iso ya, Boy. Antar aja lek kak. Antar aja lek kak Leon parcel. Nah, cepet kuwi. Boy iso tak bantu. Oke. Jadi berikutnya adalah jajan Dose. Di sini Suzuki Forza misalnya. Kunci di sini, kunci di sini kok ini yuk. Baru tahu aku. Oke, coba tak sedono. Tapi mesin ini berbet misalnya. Nah, ki pemirsa yo. Jadi berpeti gara-gara ada dua orang senior-senior. Salah satunya pembelias tuh. Mas. Cepet. Loh. Kuncinya nang jero. Cek apa tenane sik. Kuncinya nang jero lali. Copotan kuncinya tapi cek ori. Sik ya ambil deh. Kan dulu. Sudah juga unsa kuncinya. Kita nyatakan lagi. Sengaja tak copot pemirsa. Ben hemat akinya supaya tidak tekor. Ini tekor menurut saya toh. Sik. Businya tak perbaiki dulu, tak ganti nih pemirsa. Soalnya lek gak diganti ketok yo padha ae. Jadi koyo gandulan-gandulin berbet. Gak patek ngangkat. Iya. Tak gantinya dulu. Oke pemirsa, sawi tiba eh nyopote. Nunggu kunci besi ini gitu pemirsa. Besi ini tiba eh gosong apa ya pemirsa? 1, 2, 3, 4. Bandingkan sama yang baru. Yo gosong yo. Kita coba bandingkan sama yang baru ya, jelas gitu ya berkurang sih memang. Iya pemirsa ya, kita ambil contoh satu ini berkurang sedikit sekali nih ya, ini berkurang sedikit, ini lumayan berkurangnya cukup. Singki dengan singki dengan. Yes. Sekarang kita coba ganti busi yang baru. Thank you.
kali ini ternyata baru kali ini emang saya nyopot busi, nyopot businya mobil ya, maksudnya baru pertama kali in the world, in the time, and this time, at this time I under copot and the busi mobil, I'm copot busi mobil in first time in my life. In first time in my life and copot busi mobil. Dan mesin motor ae suwi lho. Omah dan mesin mobil 2 kali lipat. Mamanya apa meneh alate minim ya pemirsa. Tapi sakono ning. Cepet keren. Gile puas, puas. Oke, nanti tak lanjut lagi, oke? Okay? Malam. Ini bersihkan filter, pemirsa. Filter. Tadi masih berbet, pemirsa. Busi sudah tak ganti lama, soalnya. Pertama kali copot busi ya tadi ya di video sebelumnya ya. Pertama kali copot busi. Wow, kotorannya. Nah, langsung. Ngireng nih. Ngawari. Ketok iki kok karpet ngono lho Mas Abani. Filter kuwi. Ini santai pemirsa. Dan nih. Sudah ada dong poe, jalan ini. Terus santai. Gak bersaiki ya sesok lagi.
Langsung kotorannya. Yo, rontok kabeh. Yes. Yes, bersih. Lumayan ker. PM dulu pemirsa. Sore tak PM ning kono ning tembok jan. Tapi lelele malam. Dan cuacanya yo lab 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 lab. Mending tak diamkan kene dulu. Besok baru di jemur. Oke. Okay. Pemirsa, oh, nggari mau. Enggak. Lelah kini gak kuat nih bisa padahal tahun ini 2209 belum nemu ini jadi ini bengkel lemari pemirsa asli ini tapi pengen utek terlalu aku ya no. Pengen belajar pelan-pelan hati-hati cek tutorial-tutorial terus nanti sambil belajar. Oke, ini juga sudah tak bersihkan. Kata nih konten kreator Mas Erik Piroi 1179 nih. Channelnya Mas Erik 1179 suruh bersihkan ini platina nih, barangkali ngupil bergerak udah tak bersihkan, tak kuas, tak amplas juga sudah tinggal nih kintok ki PR ki piye ki akine ki cek gandul wis ngono ya pemirsa ya. Terima kasih yang sudah menonton, setia menonton channel saya. Tak lupa saya mendoakan jenengan-jenengan semua agar diampuni dosa-dosanya ya untuk Bu Winarni dan Pak keluarga para mantra berduka cita nggih Pak. Semoga khusnul khotimah untuk Bu Winarninya dan keluarga yang ditinggalkan seperti Pak Rahman dan anak-anaknya. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin amin ya Allah. Amin. Ini hanya jalan kita tempat sejenak. Kehidupan dunia ini sekedar mampir kemalu. Kedepannya kekal nanti di akhirat nanti. Oke, terima kasih yo untuk teman-teman semua, tetap
semangat ya, apapun pekerjaannya tetap dijalani saja. Saya yakin semua kalau sesuai yang diajarkan oleh agama, insya Allah berjalan mulus dan barokah. Oh, nah. Oke, terima kasih yo, jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih dan ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.